Arti kata gereja, eklesia. Eklesia itu dibagi dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama, ek atau eka. Ek itu artinya keluar dari. Yang kemudian yang kedua adalah klesia atau kaleo. Itu artinya apa? Memanggil. Jadi gereja itu dari bahasa Yunani eklesia artinya apa? Suatu kelompok yang dipanggil keluar. Orang-orang berdosa yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu adalah orang berdosa yang dipanggil keluar dari keberdosaannya. Itu arti eklesia yang paling basic, yang paling dasar. Ya, jadi Anda harus ingat-ingat, oh gereja itu dari bahasa Yunani artinya eklesia. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari keberdosaannya. Anda mulai cek nanti ya, oh kalau gitu saya sudah hidup bergereja udah berapa lama ya? Apakah aku sudah keluar sungguh-sungguh dari kubangan dosa-dosaku? Oh puji Tuhan, dulu ada 10 dosa, sekarang tinggal 1 yang aku sembunyikan rapat-rapat. Gak ada yang tahu, Bu Gembala juga gak tahu. Karena aku ketahuan aku masih malu, dan sebenarnya bukan hanya malu. Dia masih suka banget dengan dosanya. Gak bisa ditinggalkan karena kecanduannya begitu mengikat kuat. Nah, kalau Anda paham arti gereja yang adalah memanggil Anda keluar dari keberdosaan Anda, ya harus komitmen sungguh-sungguh. Tuhan, aku gak mau tinggal dalam kenajisan dosa. Aku gak mau datang dalam gereja, tapi sebenarnya masih ada sisi kenajisan yang aku terus simpan rapat-rapat. Tapi kalau Anda ternyata dari dulu pengen dilepaskan tapi gak bisa-bisa, nah itu lebih mendingan, itu bersyukur. Berarti pagi hari ini Anda akan terima kelepasan. Kecanduan apapun akan dilepaskan ketika Anda ada kemauan. Roh Kudus tidak akan memaksa. Dia itu roh yang lembut, dia roh yang manis, tapi dia roh yang kuat, perkasa. Tidak ada roh apapun yang mengikatmu sanggup mengikat terus menerus dan tidak mungkin tidak bisa dilepaskan oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus pasti Anda dimerdekakan.